PACLDI Codo Catur Takmir Masjid Baituroyan Samirejo menggelar pengajian umum dengan tema motivasi, strategi, dan informasi terkini pelaksanaan ibadah haji. Acara tersebut dilaksanakan di Masjid Baituroyan, Yogyakarta pada Senin 19 September 2022. Ketua Takmir Masjid Baituroyan Luhur Ashari siap mendukung pengajian yang bermanfaat bagi umat tersebut. Dengan demikian, umat Islam termotivasi untuk menunaikan ibadah haji. Dalam rangka memotivasi jemaah-jemaah yang ada di sekitar Masjid Baituroyan Samirejo untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebagai kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dalam kesempatan itu, Muhammad Hikmat Al-Fati yang menjadi pembicara mengatakan, pada tahun 2010 ia mengontrak dan belum memiliki rumah. Namun, dengan niat kuat, ia mendaftar bersama istrinya. Hasilnya, tahun 2022, ia dipanggil Allah untuk beribadah haji. Ibadah haji merupakan perintah langsung dari Allah kepada kita umat Islam sebagai bagian dari rukun Islam yang kelima yang wajib kita laksanakan untuk menyempurnakan agama kita. Ketua PACLDI Codong Catur, Dalino, berharap warga LDI dapat termotivasi untuk segera mendaftar haji. Menurutnya, ibadah haji tidak harus menunggu kaya. Walaupun pas-pasan, dengan doa dan usaha keras, Allah akan memberikan kemudahan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.